Nah guys, ini aku udah tambahin fotonya. Setelah itu kalian klik fotonya dan kalian boleh klik move and transform. Setelah itu kalian ke bagian yang kedua. Setelah itu kalian klik tanda plus dan di belakangnya juga kalian klik tanda plus. Setelah itu kalian boleh ke angka -25. Setelah itu kalian boleh foto ke foto keduanya. Kalian klik lagi ke move and transform dan ke foto yang tadi. Setelah itu kalian klik tanda plus dan kalian klik juga tanda plus lagi. Setelah itu kalian boleh ke angka 25 aja, plus 25 ya guys. Nah setelah itu kalian boleh ke save, terus kalian klik kotak-kotaknya dan setelah itu kalian besarin. Kalian potong bagi dua. Nah mantap kan guys. Setelah itu kalian klik di klik lama-lama gitu di yang ininya, terus kalian klik gini yang di tengah ya guys. Nah kalian boleh ke sini juga guys, yang ini kalian klik juga tadi. Nah setelah itu kalian boleh ke move and transform lagi. Setelah itu kalian klik tanda plus dan kalian klik lagi tanda plus. Setelah itu kalian ke samping gitu. Nah foto yang keduanya sama guys. Di foto keduanya kalian ke sini. Nah itulah guys. Jadi di sini kalian duplikatin. Jadi di sini bukan duplikat ya, salah umum guys. Kalian klik add effect, terus kalian klik stylus dan kalian pilih mirror. Nah itu kalian ke foto yang kedua, kalian klik stylus dan kalian klik mirror. Nah ini jadi guys, aku lupa kasih circular guys. Jadi kasih yang di foto kedua, kasih circular out bentuknya kayak gini. Terus di sini kalian kasih circular in, bentuk circular innya tuh kayak gini. Oke, ini jadinya guys. Ini tuh agak nge-lag karena ya begitulah ya guys. Kalau udah di save nggak nge-lag kok guys. Ini aku klik video, kita save ya guys. Setelah itu kalau udah di save kan boleh lihat hasilnya di galeri. Nah ini aku bakal tunjukin hasilnya ya guys. Oke, kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain bell notification-nya biar kalian gak ketinggalan video berikutnya. Oke, bye-bye.